rangka menekan angka tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan raya, Satlantas Polres Batubara bersama dengan Wakapolres Batubara Kompol Herwansyah lakukan giat operasi keselamatan Toba sekaligus berbagi takjil sebelum memasuki waktu berbuka puasa di simpang 4 Kelurahan 50 Kecamatan Batubara, Sumatera Utara. Ada yang unik dalam kegiatan operasi keselamatan Toba 2019 ini. Petugas kepolisian terlihat didampingi oleh sepasang pengantin yang menggunakan tenun songket khas Melayu Batubara. Satu persatu pengendara kendaraan bermotor diberhentikan untuk diberikan takjil dan bunga sebagai wujud kepedulian Satlantas Polres Batubara agar masyarakat pengguna jalan raya lebih berhati-hati dalam berkendara. Saat pelaksanaan operasi, petugas juga memberikan peringatan dan himbauan bagi para pengendara motor yang kedapatan tak menggunakan helm. Pada sore hari ini kita melaksanakan kegiatan bagi-bagi bunga dan takjil kepada penumpang. Pada saat sekarang ini lagi berlangsung operasi keselamatan Toba 2019 Polres Batubara, kita bagi-bagi takjil dan bunga dengan membawa bunga dari pakaian adat Melayu yang dibawakan oleh para pemuda dan pemudi Batubara. Nan, apa tujuan daripada pembagian takjil dan pembagian bunga itu, Nan? Tujuannya adalah supaya bisa menciptakan keselamatan dalam berlalu lintas, terutama di jalan raya bagi pengemudi kendaraan roda 4 dan roda 2. Kemudian wujudnya kita membagi-bagikan pada saat ini kan sekarang lagi bulan puasa, bulan suci Ramadan, jadi kita bagi-bagikan takjil dan bagikan bunga rasa simpati kita terhadap para pengemudi kendaraan. Himbauan kita dan untuk pengemudi dan himbauan kita agar situasi lalu lintas di wilayah Batubara kami himbau supaya tertib lalu lintas dan kurangnya angka kecelakaan, korban jiwa. Kemudian pada bulan suci Ramadan ini kita harapkan tertib lalu lintas. Terima kasih. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV. Salam Tribrata.